إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan dan puan-puan semua Allah jami'an, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini dapat lagi sekali kita berkumpul dengan taufik daripada Allah Azza wa Jalla untuk menyambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Maka hari ini kita akan masuk bab yang baru, iaitu fasal berkenaan dengan perang Uhud. Naam. Antara perang Badar dengan perang Uhud ni ada beberapa peristiwa juga penting yang berlaku antara Nabi SAW kahwin dengan Hafsah binti Umar, dan Uthman bin Affan kahwin dengan Ummu Kulthum, dan beberapa lagi peristiwa, antaranya peristiwa peperangan Sariyah, perangan kecil Sariyah Zaid bin Harithah. Sariyah Zaid bin Harithah. Dalam Sariyah Zaid bin Harithah ni ada kisah yang menarik, sebab lepas kekalahan orang musyrikin dalam perang Badar, dia pun tak berani lagi nak ikut jalan biasa, jalan Madinah, pergi ke mana? Pergi ke utara, berniaga dekat Syam. Jadi diorang pergi cari jalan yang jauh, cari jalan yang jauh, jalan yang betul ikut Najd. Kalau ikut Najd ni maksudnya ikut padang pasir, ikut negara yang sebelah timur, lagi jauh. Kemudian tetapi perjalanan diorang tu akhirnya dapat juga ditangkap, maksudnya dapat juga dirampas harta-harta diorang ni, sehingga orang Mekah kata kalau kita stay kat sini kita akan terpaksa makan harta-harta yang tinggal ni, sedangkan kalau kita tak pergi berniaga nanti kita ni orang yang sangat bergantung kepada perniagaan, sebab Mekah bukan yang ladang-ladang. Jadi bila dia keluar juga dari keadaan itu, lalu Allah SWT beri wahyu kepada Nabi SAW untuk intercept dia punya pergerakan, akhirnya dapat rampas harta-harta tersebut. Jadi orang Quraisy ni dia tersepit dah, nak berniaga tak boleh, dah kalah peperangan, jadi orang tak ada lagi jalan lain melainkan terpaksa buat satu tindakan untuk mengembalikan kekuatan dia. Jadi apa yang dia buat, dia perang, masuklah perang Uhud. Masuklah, tepat tu lah kita masuk bab perang Uhud lepas perang Badar ni. Jadi kata penulis rahimahullahu ta'ala, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, walamma qatalallahu ashrafa Quraish bi Badr, bila Allah subhanahu wa ta'ala telah membunuh pemimpin-pemimpin Quraish di peperangan Badar, wa asibu bi musibatin lam yusabu bimithliha, dan terkenalah pada orang musyrikin musibah, lam yusabu bimithliha, yang tak pernah terkena sebelumnya. Wara'asa fihim Abu Sufyan bin Harb li dhihab akabirahum, maka Abu Sufyan bin Harb sangat terpukul untuk oleh kepergian para pembesar mereka. Okay. Perginya orang besar, orang mati banyak, Abu Jahal and the gang. Waja'a kama dhakarna ila atrafil Madinah fi ghazwatis Sawiq. Nah, itu dah jelaskan dalam peperangan Sawiq. Kan tak peperangan Sawiq sebelum ni? Itu Abu Sufyan pergi masuk Madinah dengan 300 orang. Masuk ke kampung, kat kampung orang Yahudi. Lepas tu dikejar oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu dia buat apa? Dia tinggalkan tepung-tepung, okay. Sebab berat, tak boleh nak lari. Lalu para sahabat ambil tepung-tepung tu.
ولم ينل في نفسه أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. Akhirnya dia pun berusaha dengan gigih untuk bentuk pasukan, untuk provokasi, untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Dia berusaha dengan gigih bentuk pasukan dan berhasil menghimpunkan kekuatan sekitar 3000 orang Quraisy. Ramai 3000 orang Quraisy. Lagi ramai daripada perang Badar. Badar berapa orang? 1000. Sekutu-sekutu mereka dan Al-Ahabish. Al-Ahabish, Ahabish ni apa? Iaitu Al-Ahabish adalah komuniti-komuniti yang hidup di Qarah, ahya, kampung-kampung yang ada di Qarah, tempat nama Qarah. Inzammu ila Bani Laith fil harb allati waqa'at bainahum bain Quraish qabla al-Islam. Mereka bergabung dengan Bani Laith dalam perang yang terjadi antara mereka dengan Quraish sebelum Islam. Dikatakan bahkan Bani Mustalik dan Bani Al-Haun bin Khuzaimah berkumpul di lereng Gunung Habashi di bahagian bawah Mekah. Lalu mereka bersekutu di sana dengan Quraisy. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Mereka bersumpah dengan nama Allah, sungguh kita adalah satu tangan melawan sesiapa pun di luar kelompok kita selama malam masih datang dan siang masih bersinar serta Gunung Habashi kukuh di tempatnya. Maka orang Quraisy menyebutnya sebagai Al-Ahabish, sebagai Al-Ahabish. Sebab bukit tu namanya Bukit Habashi, Bukit Habashi. Jadi antara tentera-tentera Quraisy ni, orang Ahabish ni lah Habashi, iaitu penduduk yang duduk dekat Gunung Habashi tu. Mereka datang sambil membawa para wanita untuk menghalangi mereka lari dari pertempuran demi melindungi wanita-wanita itu. Faham tak maksudnya? Maksudnya dia bawa orang perempuan lah, supaya kalau dia lari, dia boleh balik rumah. Dia tak, dia tak ada lagi lah, dia dah bawa isteri dia. Maksudnya sama ada kita berperang mati-matian atau kita mati dengan isteri kita. Naam. Selanjutnya Abu Sufyan bawa mereka ke arah Madinah. Dia memilih khemah yang di dekat Bukit Uhud. Di satu tempat diberi nama Ainain. Jadi itu berlangsung pada bulan Syawal, bahkan pertengahan Syawal tahun ketiga Hijriyah. Perang Badar tahun kedua Hijriyah. Naam. Nanti kita akan tengok nanti insyaAllah dengan lebih detail. Nabi SAW meminta para sahabatnya, meminta pendapat para sahabatnya untuk menyambut musuh. Maka Nabi SAW pun bermusyawarah, bermusyaratlah dengan para sahabatnya. Wasyawiruhum fil amr, musyawarat. Apakah kita keluar sambut mereka, iaitu kita keluar perang dekat luar, atau kita tetap dekat Madinah? Maksudnya nak perang dekat luar atau kita bertahan di dalam? Ada pun pendapat peribadi beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah tidak keluar dari Madinah. Nabi pendapat bahawa kita bertahan dalam Madinah. Sebab bilangan kita sikit. Okay. Jadi kita kena buat perang, kita bertahanlah. Pendapat ini disetujui oleh Abdullah bin Ubay. Orang munafik setuju dengan pendapat ni. Munafik setuju bukan sebab dia nak ikut Nabi SAW. Sebab bila perang dalam, semua duduk perang, tunggu di rumah masing-masing, baling batu di belah atas rumah dia orang sendiri. Orang munafik ni boleh tak keluar, orang tak perasan. Orang munafik ni memang suka menyuruh. Ada can tak nak lari, dia lari. Itulah dalam hadis Nabi SAW, solat yang paling berat bagi orang munafik, solat apa? Isyak dengan subuh. Isyak dengan subuh. Sebab kita kena ingat zaman Nabi SAW bukan telah mendengar lampu cendelia besar macam masjid sekarang ni. Gelap, tak nampak. Jadi bila gelap, tak berapa terang sangat, jadi orang tak datang masjid. Apatah lagi sifat munafik dia malas. Tapi kata orang tanda orang tu iman dia macam ni, tengok dia sembahyang subuh berjemaah tak masjid dengan isyak. Jadi ketika orang tak nampak, ketika tu dia melarikan diri. Macam tu juga perangai ni, macam tu juga perangai orang munafik zaman sekarang. Ketika Islam, orang Islam diperlukan, dia menyorok, dia tak nak
pertahankan Islam. Bila ada peluang nampak nak burukkan Islam, dia pun zahir. Jadi kita akan tengok masalah ni, insyaAllah. Lalu apa jadi? Sebenarnya itulah pendapat yang sangat tepat. Itu pendapat tepat, itu pendapat Nabi SAW. Akan tetapi sekelompok para sahabat yang senior, yang senior, dia kata apa? Akan tetapi sekelompok para sahabat yang senior, wa kana huwa ar-ra'i fa bal jama'atu min fudala'i sahabah. Kalau bahasa Arab dia kata bukan senior, fudala, sahabat-sahabat yang hebat-hebat ni. Okey. Mimman fatahu al-khuruj yawma Badrin, yang terlepas daripada perang Badar. Semua tahu kan perang Badar, dia keluar dalam keadaan tidak bersedia. Wa asharu 'alayhi bil khuruj, mereka menyarankan agar keluar. Okey. Wa alahu alayhi fi dhalik, dan mereka pujuk Nabi untuk keluar. Dalam buku ni dia kata apa? Mereka minta kepada dengan penuh harap. Alahu maksudnya alaha yulihu, pujuk. Kita keluarlah, kita keluarlah. Sebab apa? Nak dapat kemuliaan pergi perang. Dah tertinggal perang Badar, kelebihan-kelebihan perang Badar. Allah Ta'ala mengampunkan orang pergi perang Badar, mati syahid dalam perang Badar semuanya. Jadi mereka rasa tertinggal untuk berjuang dengan Nabi. Jadi kita keluar, semangat. Wa asyara Abdullah bin Abi bin Ubay bil muqam fil Madinah. Abdullah bin Ubay kata kita duduklah kat Madinah. Wa taba'ahu ala dhalika ba'dhu sahabah. Sebenarnya sahabat setuju dengan pendapat ni juga. Sebab itu pendapat Nabi juga. Fa alaha ulaika ala Rasulillah sallam fa nahada wa dakhala baitah wa labisa la'matah. Maka Nabi pun masuk dalam rumah dia wa labisa la'matahu. Maka Nabi pun pakai baju besi, pakai siap-siap. Wa kharaja alaihim wa qad insana azmu ulaik. Okey. Pada saat yang sama semangat mereka yang akan keluar sudah mengendur. Masa kata Rasulullah saya tak setuju dengan kita je. Lalu mereka tak apalah ya Rasulullah, wahai ya Rasulullah, jika engkau mau tetap tinggal di Madinah tak ada masalah. Maksudnya semangat mengendur tu bukan semangat mengendur untuk berjihad. Maksudnya dia tengok Nabi macam tak nak keluar. Jawab pun tak boleh, Rasulullah tak nak pulang pun tak apa. Tapi Nabi jawab kata apa? Rasulullah SAW bersabda tidak patut. Ma yambaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yadh'aha hatta yahkum Allahu bainahu wa baina aduwwihi. Tidak patut bagi seorang nabi apabila telah mengenakan perlengkapan perangnya ia meletakkan kembali hingga Allah memutuskan antara dirinya dan musuhnya. Apa pengajaran daripada kisah ni? Tekad. Lagi? Lagi apa ni? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum punya kepatuhan yang tinggi. Dia tak suka Nabi SAW rasa sedih. Tak suka Nabi SAW rasa sedih. Pada masa mereka punya semangat yang tinggi untuk berjihad. Yang ketiga iaitu tetapnya seorang pemimpin. Bila suatu keluar satu keputusan, dia tak ikut dia tak ikut orang ramai. Kejap nak tukar sini, kejap nak tukar sini. Ini orang ingat dia tak ada, tak ada pendirian yang tetap. Jadi pemimpin tu dia hendaklah punya pendirian yang tetap. Ini tanya Syiah ni haram ke tak? Syiah haram. Tapi tak tangkap orang Syiah. Dia tangkap, tak dakwa pula kat mahkamah. Kata haram bekerja, kata kita muharamkan Syiah ni. Macam tak stable nampaknya ni. Bukan kerajaan Malaysia ni, kerajaan lain di Venezuela. Lain. Kerajaan Malaysia ni lain, negara lain. Jadi kat sini kita kata barakallahu fikum, tidak patut bagi seorang Nabi apabila telah mengenakan perlengkapan perangnya dia meletakkannya kembali hingga Allah memutuskan antara dirinya dan musuhnya. Dan Nabi SAW pun bermimpi. Nabi SAW keluar membawa sekitar 1,000 orang sahabatnya. Dan 1,300 Abdullah bin Ubay and the gang. Okay. Beliau sallallahu alaihi wasallam menunjuk, maksud menunjuk ni maksudnya melantik Ibnu Ummi Maktum untuk memimpin salat bagi siapa yang masih tinggal di Madinah. Ketika masih di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi melihat mata pedangnya sumbing. Thulmah.
ra'a an anna baqaran tudbah, Nabi nampak seekor lembu di sembelih. Wa annahu adkhala yadahu fi dar'i hasilatin, fi dar'i hasilah, maka dia nampak bahawa Nabi masukkan tangan dalam baju besinya. Fata'awwala thulmah fi sayfihi bi rajulin yusabu min ahli baitihi, maka Nabi pun mentakwilkan mimpi, mentafsirkan mimpinya. Nabi mentafsirkan mimpinya bahawa sumbing di pedang tu adalah akan ada ahli keluarganya yang akan ditimpa dengan keburukan. Wa ta'awwal al-baqar bi nafar min ashabihi yuqtalun, dan juga Nabi mentafsirkan mimpi bahawa lembu tu ialah, yang disembelih tu ialah sahabat-sahabatnya akan mati terbunuh. Wa ta'awwal ad-dir bil Madinah, maka Nabi mentakwilkan dir baju besi itu dengan Madinah, maksudnya Nabi berlindung dengan Madinah. Boleh ke takwil mimpi ni? Boleh ke main takbir-takbir mimpi? Apa hukum takbir mimpi? Boleh? Boleh tengok hadis ni, boleh lah. Boleh ke tak boleh ni? Pertama kita kena faham mimpi dulu. Mimpi ni Nabi SAW sebut mimpi ni ada tiga. Dari Sahih Bukhari Nabi sebut ar-ru'ya thalatha, mimpi itu tiga. Ar-ru'ya minallah, ru'ya mimpi daripada Allah Azza wa Jal. Dan mimpi daripada Allah Azza wa Jalla ni ada dua. Satu, mimpi para anbiya. Ini mimpi paling benar lah. Yang ni macam kisah Nabi Ibrahim kan, laqad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Maksudnya, wahai Ibrahim, kamu telah membenarkan perintah dalam mimpimu itu untuk sembelih Ismail. Inna kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami akan membalas pada golongan yang muhsinin, orang yang baik. Diganjarin pada orang yang baik. Maksudnya mimpi yang benar tu dua. Satu mimpi para anbiya, satu mimpi benar yang berlaku pada bukan Nabi. Ini boleh juga berlaku. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW sebut ar-ru'ya as-sadiqah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Nabi kata mimpi yang benar itu 1/46 daripada wahyu Allah Azza wa Jalla, daripada kenabian. Nabi kata hadis sahih Sahih Bukhari, Nabi kata ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar itu juz'un, satu juz'u min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, daripada 46 juz'u kenabian. Maksudnya ada kebenaran dalam mimpi tersebut. Tapi mimpi yang benar ni bukan semua orang yang dapat. Siapa yang dapat mimpi yang benar? Macam tahu? Yusuf tu Nabi dalam kategori pertama tadi. Macam tahu mimpi tu benar ke tak? Abu Rahman, macam mana? Jawapan dia senang. Kalau orang tu dia orang yang jujur, mimpi dia benar. Kalau dia kaki gebang, gebang lah mimpi dia. Kaki sembang, kaki gebang, suka tambah lauk, tambah apa semua, maka gebang lah mimpi dia. Ini bukan saya cakap, ini Nabi kata asdaqun nasa ru'yan asdaquhum hadithan. Asdaqun nasi ru'yan, orang yang paling benar sekali mimpinya ialah orang asdaquhum hadithan, orang yang paling benar perkataan. Jadi kalau kita mimpi nampak something kan, kita tanya diri kita, aku ni kaki gembang ke? Lahari Ruat Ibn Majah pula disebut bahawa orang yang paling dekat dengan kenabian itu paling benar mimpi. Maksudnya, siapa duduk zaman-zaman Nabi lu dan dia benar perkataan dia, lagi betul mimpi dia. Lagi jauh, lagi mepek. Ni jauh, lagi mepek. Jadi ini mimpi yang pertama. Jadi nak takbir mimpi ni, takbirlah mimpi yang
bahagian pertama ni boleh. Mimpi yang kedua apa pula? Nabi kata ru'ya min ru'ya tahzin min asy-syaitan, iaitu kesedihan yang dibuat oleh syaitan. Itu nampak hantu jatuh bangunan, macam-macam lah, nampak ada orang mati. Ini tahzin min asy-syaitan, iaitu syaitan masukkan kesedihan dalam hati kita. Atau boleh panggil adghaf ahlam, ada dua, satu mimpi dari syaitan. Kalau mimpi syaitan ni, Nabi kata siapa yang nampaknya, maka maka jangan ceritakannya. Falyasta'idh billah, minta lindung kepada Allah. Bahkan riwayat lain pula Nabi kata falyatful an yasarihi thalathan, maka ludah sebelah kirinya dengan ludah yang ringan, bukan ludah berkahak. Tuh tuh, a'udzubillah minasyaitanir rajim, a'udzubillah minasyaitanir rajim. Pastikan muka suami bukan sebelah kiri menghadap kita lah. Mana you jumpi air. Lalu dah macam tu. Lepas tu kalau tak jadi juga, mimpi juga, maka ubah tempat tidur. Tak jadi juga, bangun dan solat lah dua rakaat. Ini kalau mimpi buruk. Yang ketiga, iaitu mimpi yang dia nampak dalam mimpinya benda yang dia disibukkan dengan waktu siangnya. Kita sebut sebelum ni, ni kena marah dengan bos malam tu. Minta maaf bos, minta maaf bos, minta maaf bos. Macam anak kita mimpi tu tak? Ayah, ayah, dia kata siang tu dia kena marah dengan ayah dia. Jadi kita ru'ya mimma yahdusu, iaitu yuhadisu bihi rajul nafsahu fil yaqadah. Sebab tu lah saya pernah ingat satu ceramah syekh ni. Ada orang tanya syekh, wahai syekh, macam nak mimpi jumpa Rasulullah SAW? Lalu dia sebut apa? Ingat tak kisah ni? Dia kata, boleh, aku bagi kau petua satu. Besok ambil satu bekas air, letak garam sampai separuh cawan tu. Lepas tu kacau, minum. Okay. Dia kata, biar betul syekh ni. Tak apa, dia ikut juga lah. Dia kacau, dia minum. Oh, masih tahan lah nak mimpi Rasulullah ni pasal. Tak mimpi pun. Saya kata, ulang lagi besok. Cara ni tak, dia tak ada dah tinggi lah kan. Kacau. Dia minum lagi besok. Tak mimpi lagi, wahai syekh. Kata, buat lagi kali ketiga. Dia buat lagi banyak kali ketiga ni. Satu jak, dia minum. Malam tu dia mimpi, tapi bukan mimpi jumpa Rasulullah. Dia mimpi dia tenggelam dalam laut air masin. Dia tenggelam dalam lautan, dalam laut. Lemas, lemas, tertelan air, tertelan air laut. Tadi besok dia tanya, syekh, aku tak mimpi pun. Mana ada aku mimpi Rasulullah, aku mimpi tenggelam laut, kata. Macam itulah kalau kau nak mimpi Rasulullah SAW, tiap-tiap hari kau kena lah baca hadis Nabi, selawat Nabi SAW, baca sirah, baca hadis. Macam mana kau minum air garam tu tiap-tiap hari kau mimpi tenggelam dalam laut. Begitu kalau kau tiap-tiap hari baca hadis Nabi SAW dengan penuh rasa sayang dan cinta kepada Nabi SAW, okay, insyaAllah kamu akan jumpa mimpi jumpa Nabi SAW. Itu syekh, bagus juga tu, strategi dia. Dan takwil mimpi pula, takwil mimpi boleh ke? Mentakwil mimpi ni, okay, secara zahirnya mentafsir mimpi ni boleh. Sebab sabit daripada Nabi SAW, Nabi mentafsirkan mimpi. Bahkan Nabi memberi izin kepada sahabat untuk mentafsirkan mimpi. Okay, dalilnya daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu an, daripada Samurah bin Jundub, sahabat Nabi, hadis riwayat Bukhari. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara mimma yakthuru an yaqul li ashabihi, selalu berkata kepada sahabat ni, kata antara benda yang Nabi selalu sebut ialah, hal ra'a ahadun minkum min ru'ya, ada tak seorang kamu ada nampak mimpi, maksud mimpi yang bagus. Qala fayaqussu alaihi man syaa Allah an yaquss. Maka sebagian sahabat pun yang ada mimpi, jumpa Nabi dan ceritakan mimpi itu kepada Nabi SAW. Dan mimpi baik ini, Nabi kata apa? Ceritakan kepada orang.
falyubshir falyukhbir. Maka kita ceritakan. Sebab tu kalau mimpi yang baik, kita cerita kat orang. Tapi para ulama kita kata mimpi, mimpi yang baik ni cerita kat siapa? Cerita orang yang kita percayai, yang kita tahu kalau kita cerita kat dia, dia pun rasa happy dengan mimpi tu. Ha, lepas tu jangan cerita kat Facebook, malam tadi aku telah bermimpi jumpa Rasulullah. Nanti orang kan kata, eh poyoh dia ni, alah tunjuk bagus pula, nampak tak? Tapi kalau orang yang sayang kita, dia kata, jumpa Rasulullah, ya Allah, alhamdulillah, syukurnya, masya Allah. Jadi cerita kepada orang yang terbaik. Begitu juga, ada satu lagi hadis, hadis ni panjang sikit, daripada Sahih Bukhari, juga riwayatkan dalam Abu Daud. Naam. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, seorang lelaki jumpa Nabi SAW. Kata, ya Rasulullah, inni ra'aitul laylah fil manam dhillatun tantifus samana wal asal. Ya Rasulullah, malam tadi aku mimpi ada satu bayang-bayang yang besar macam awan, kemudian awan tu menurunkan butter dan madu. Butter dan madu, sam ni lemak lah, takkan nak turunkan lemak pula, nampak pelik kan, macam butter lah kita kata, sam wal asal. Okay. Macam ghee lah kan, ghee kan lemak kan, ghee kan. Fa aran nas yatakaffafuna minha, aku nampak orang tu semua kutik-kutik ambil daripada madu dan butter tu tadi. Fal mustakthir wal mustaqil wal mustaqil, maksud sebagian yang ambil sikit, sebagian yang ambil banyak. Wa idza sababun wasilun min al-ardi ila sama, ketika tu pula aku nampak macam ada satu tali, macam ada satu tempat bergantung yang boleh menarik ke langit. Lift ke, tali ke, semua berdengarnya lah. Fa'araka akhadtu akhadta bihi fa'alauta, aku nampak, wahai ya Rasulullah, kau pegang tali tu dan kau ditarik naik ke atas. Thumma akhadha bihi rajulun akhar fa'ala bih, datang seorang lelaki pula ditarik naik ke atas. Thumma akhadha bihi rajulun akhar fa'ala bih, maka datanglah lelaki lain pun naik ke atas, seorang lagi pula nak naik, terputus kejap, jatuh, lepas tu sambung balik, naik balik. Okey, dengar eh. Nabi naik, seorang naik, lepas, seorang naik, lepas, yang ketiga naik, sangkut, jatuh, tapi dapat naik balik lepas tu. Sekejap lagi kita akan tengok apa ditafsirkan. Maka berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, bi abi anta wallahi latada'ani fa'abirha la ta'di fa'abiruha. Ya Rasulullah, boleh tak kau biarkan aku tafsirkan mimpi ini, takbirkan mimpi ini? Nah, itu poin dia. Kat sini mahali syahid dia. Iaitu, boleh tak ya Rasulullah aku takbirkan mimpi ini? Maka dia berkata, a'birha. Maka tafsirkanlah mimpi tersebut, takbirkanlah mimpi tersebut. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, amma dhillah fal Islam, adapun awan yang tu yang memayungi itu Islam. Adapun yang turun daripada madu dan juga batik itu adalah Quran dan sunnah. Okay. Afwan, Al-Quran saja, tak ada sunnah. Al-Quran. Dan apa yang ambil, ada yang ambil banyak, ada yang ambil sikit tu lah. Ada orang ambil banyak daripada Quran, ada yang hafal banyak daripada Quran, ada yang mengaji banyak daripada Quran, ada yang mengaji sikit daripada Al-Quran. Adapun tali yang menyambung sampai ke langit itu, maka ilal afal haq alladhi anta alih, itu adalah kebenaran yang engkau berada di atasnya, wahai Rasulullah. Maksudnya sunnah Nabi lah. Okey, sunnah Nabi SAW. Ta'khudhu bihi fayu'likallah, maka kau berpegang pada kebenaran tu, maka Allah Ta'ala naikkan kau ke atas, ya Rasulullah. Datang lelaki yang kedua, maka dia pun naik. Datang lelaki ketiga, maka dia pun naik. Lelaki ketiga terputus, tetapi kemudian disambungkan balik, kemudian dia naik. Sebenarnya dalam mimpi ni petunjuk bahawa apa dia? Abu Bakar, Umar, Uthman, tapi Uthman naik, dia terputus, maksudnya dia kena fitnah, dia kena bunuh. Dia kena bunuh. Itu cerita sebenarnya, sebagai para ulama sebut. Tetapi Abu Bakar sendiri kata, ya Rasulullah, dia kata, asabtu am akhfa'tu, adakah aku betul dalam mimpi aku ataupun salah? Nabi kata, asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan, engkau betul pada sebahagian tafsiran engkau dan salah pada sebahagian tafsiran engkau. Ini dalil apa?
Lalu tak semestinya mimpi, tafsir mimpi itu semua betul. Tak ada ustaz yang tafsir mimpi, takbir mimpi dia betul semua belaka. Abu Bakar As-Siddiq pun ada betul, ada salah takbir mimpi dia. Subhanallah. Yang menarik lagi hujung tu, Abu Bakar As-Siddiq kata, ya Rasulullah, fawallah, demi Allah, ya Rasulullah, latuhadithani billadhi akhta. Ceritakan aku apa yang aku salah. Nabi kata, la tuqsim, jangan sumpah. Ini dia sumpah kan? Nabi tak bagi tahu yang sebenarnya. Sebab so, Nabi tak tahu, tak beritahu yang sebenarnya? Ha? Takut diceritakan. Lagi ada hujah lain. Kan tadi saya sebut, sebagai ulama tafsirkan bahawa yang naik tu Nabi, Abu Bakar, Umar dan Uthman, dia dibunuh. Dan Nabi SAW tak nak beritahu awal-awal yang Uthman ni akan dibunuh dengan kejam. Takut nanti menimbulkan apa? Rasa sedih, rasa tak puas hati, rasa apa? Rasa takut. Katakanlah Uthman dilantik, ha, dia kata, ya aku ni menjadi mati kena bunuh ni nanti. Menimbulkan apa perasaan? Takut. Sebab tu Syekh Ali Al-Halabi ketika dia huraikan hadis ni, dia kata ini dalil bahawa kita orang Islam ada berita-berita yang menyebabkan orang rasa takut, rasa gusar. Kan? Cerita sebarkan tiba-tiba ada hantu tepi jalan lah, pakai kebaya. Kita mepek ya? Tak payahlah pergi share. Allah, orang sunnah pun share juga cerita tu. Bengong betul ya? Kita mepek ya? Viral lah jadi. Sebab orang takut. Cerita Mona Fendi, baru ni cerita Mona Fendi pula. Elah, kata nampak Mona Fendi jalan apa. Mona Fendi manusia-manusia biasa ya? Bomo. Dia sebarkan cerita mimpi macam tu. Dia menyebabkan orang rasa takut. Jadi kita orang Islam tak sebarkan cerita. Patah balik pada bab takbir mimpi tu, ulama kata boleh takbir mimpi. Cuma kata Syekh juga, ada tiga profession yang orang bukan ahlinya selalu masuk pada bidang tersebut. Ada tiga profession yang bukan ahlinya tapi banyak orang buat kerja tersebut. Satu, madu. Bukan madu kahwin banyak, bukan. Madu, jual madu. Wah, pakar madu ni asli, tak asli tu. Kau nak tengok asli tu, bakar lah, masuk peti ais lah, alhamdulillah. Semut tak urung lah, alhamdulillah. Sebab tu, akhirnya KKM keluar bahawa 80% madu kat luar kita ni. Tak betul sebenarnya. Itu betul, betul kata para ulama salah kita. Yang kedua, herba-herba. Homeopati, tak homeopati ni semua ni. Hati-hati. Ni pun banyak juga herba, tak herba ni. Semua dakwa pakar herba, pakar herba. University of Colombo. Mumpun universiti pun tak ada punya universiti tu. Percaya sangat nama University of Colombo kat Sri Lanka. Subhanallah. Universiti tak ada. Universiti internet, bayar RM3,000 dapat PhD. Yang ketiga apa dia? Takbir mimpi, kata Syekh. Takbir mimpi. Ini tiga profession yang banyak orang yang bukan ahli je masuk. Jadi kesimpulannya boleh takbir mimpi, cuma jangan gulu dalam takbir mimpi. Jangan gulu, sikit-sikit nak takbir, sikit-sikit nak mimpi, sikit-sikit pun nak takbir. Malam tadi mimpi, malam tak apa-apa nak takbir. Ustaz takbirkan, takbirkan. Banyak saya dapat mesej, ustaz tolong takbirkan mimpi saya. Takbir, saya bukan pakai takbir. Takbir sendiri lah, pandai-pandai. Nampak ular ustaz, ular. Nampak ular patuk. Ular patuk nak kahwin? La haula wala quwwata. Ya betul? Subhanallah. Wah, darah mimpi patuk ular nak kahwin? Masya Allah. Ya. Itu ular, kalau ular sawa, orang kaya lah. Kalau ular kecil, orang kerja biasa. Ular lidi, kerja komen. Jadi mimpi ya. Maka Nabi Salam mimpi, dan mimpi Nabi itu semestinya benar. Abdullah bin Ubay, si munafik ini pun memisahkan diri dengan membawa hampir sepertiga jumlah pasukan. Nampak tak?
Ini panggil orang munafik. Ketika perang, dia tak nak keluar betul-betul. Nabi SAW meninggalkan Madinah pada hari Jumaat ketika berada di Asy-Syauq di antara Madinah dan Uhud. Abdullah bin Ubay memisahkan diri dari pasukan sepertiga pasukan. Maksudnya 300 orang. Masya Allah. Ia berkata, engkau menyelisihiku dan mendengar pendapat selainku. Kau tak ikut pendapat aku. Aku ni orang Madinah. Dah lama dah puang kat sini. Tak nak ikut cakap aku. Mereka disusul oleh Abdullah bin Amr bin Haram, Jabir bin Abdullah bin Amr, dan mencela tindakan mereka. Sahabat ayah pada Jabir bin Abdullah. Kita akan ingat tak kisah Jabir bin Abdullah ni, yang dia sedih sebab ayah dia meninggal dalam perang, perang Uhud ni. Lalu Nabi hadiahkan dia apa? Kuda kan. Nabi tengok kuda tu mahal, Nabi kata nak beli, naikkan lagi harga dia, naikkan lagi harga dia, naikkan lagi harga, sampai berpuluh, sampai beribu dirham. Akhirnya dia nak bayar, Nabi hadiahkan duit tu, dan Nabi hadiahkan balik kuda tu. Kuda tu bagus, kuda yang kuat. Jabir ni ada kuda yang kuda tersebut. Nabi kata, aku nak beli. Jabir kata, tak nak jual lah Rasulullah, kuda ni bagus ni. Aku naikkan harga, naik lagi, naik sampai berpuluh ribu harga dia. Nabi kata, dia kata, okey lah, dah mahal sangat, tak boleh nak refuse dah. Dan tengok Nabi pun sungguh-sungguh nak sangat, dia pun ambil duit tu. Dan Nabi kata, nah, kuda ni ambil. Nabi nak gembirakan Jabir bin Abdullah yang ayahnya Abdullah bin Haram lah yang meninggal dalam perang ni. Dan juga Nabi nak memperingatkan tentang inilah apa yang ayah kamu telah dapat. Maksudnya telah menjual jiwa dia untuk agama ni. Bukan sekadar dia dapat balik jiwa dia tadi di akhirat, dia dapat pula ganjaran syurga. Dia dapat ganjaran syurga. Naam. Dan mereka nak mencela tindakan mereka serta meminta mereka untuk kembali. Ia berkata, kemarilah kalian, berperanglah di jalan Allah atau lakukanlah pembelaan. Tapi mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bahawa kalian tidak akan ikut berperang, kami tetap tidak akan kembali. Maksudnya kalau korang tak pergi perang, aku takkan join korang juga. Ini munafik. Abdullah pula meninggalkan mereka sambil mencaci maki mereka, mencela mereka. Mencaci maki ni bukanlah kita bayangkan caci maki macam kita caci maki. Kita caci maki pelik, apa jatuh tak jatuh apa semua. Nak blok orang Melaka ni, Allah, bagaimana caci. Ha? Kalau saya sebut nenek saya cela, Allahu Akbar, teruk orang Melaka punya cela. Maksudnya cela ni marah. Yang ni kita kata ghirah. Ni kita panggil ghirah. Ghirah bukan gairah, eh? Sekali lagi, ghirah. Kalau gairah tu lain. Ini ghiratul din. Maksudnya dia ada rasa cemburu atas agama bila melihat orang tinggalkan. Dan perkara sebegini memang berlaku pada sahabat. Abu Bakar As-Siddiq pernah cela anak dia bila anak dia tak layan tetamu dengan sebaiknya. Kes dia, Abu Bakar As-Siddiq jemput sebagian sahabat datang, datang makan kat rumah aku. Dia dah pesan ke anak dia, tolong layan tetamu ni, datang hidang makanan. Abu Bakar As-Siddiq masa tu dia ada urusan kat luar dengan Rasulullah SAW, dia balik lambat. Dia sampai-sampai makanan tak terhidang lagi, dia marah anak dia. Dia maki anak dia, cela anak dia. Itu juga dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia cela anak dia sendiri. Bila anak dia kata apa, ingat tak dulu kes bila Abdullah bin Umar kata, jangan halang wanita-wanita pergi masjid. Anak dia kata, wallahi la amna'unnahunna, demi Allah aku akan halang mereka. Sebab dia jealous tengok isteri dia pergi masjid. Jadi dia jealousy yang kuat. Maka Abdullah bin Umar kata apa, aku bawa ke hadis Nabi SAW, kamu menolaknya dengan pendapat engkau. Maka dia berpaling dan dia cela anak dia dengan celaan yang tak pernah didengar celaan macam tu sebelum tu. Itu dengan Imran bin Hussein pada anak murid dia Ka'ab sendiri. Bila dia kata al-haya' minal iman, bila dia kata malu itu sebahagian daripada iman. Tiba-tiba anak murid dia Ka'ab, dia kata tak ada malu yang ada malu yang tak bagus. Maka Imran kata, aku bagi tahu kamu hadis Nabi SAW, kau menolaknya dengan kitab hikmah, kitab falsafah. Demi Allah aku takkan berkata dengan kau. Dan disambung lagi, dia cela dengan celaan. Maksudnya boleh marah, celakalah kau kerana tinggalkan sunnah Nabi SAW, contohnya menolak hadis Nabi SAW, menentang hadis Nabi SAW. Jadi celah itu, hilang celah yang dia kata celah yang
di tahap yang disyariatkan adalah bukan mencela mencarut. Sulaiman Ansar menyarankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar minta bantuan pada sekutu mereka dari orang-orang Yahudi. Namun Nabi SAW menolak saranan itu. Ini sama macam perang. Perang apa? Perang Badar. Lalu sebelum ni ada seorang musyrikin nak ikut, ingat tak? Bila nak ikut Nabi, dia kata, ini la astainu bi kafir, aku tak minta tolong orang kafir. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak ikut kau perang sekali lagi. Dia kata, adakah kau mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah? Dia kata, tak. Dia kata, aku tak, ini la astainu bi kafir. Sehingga kali ketiga, bila kata, kau dah mengucap ke tidak? Aku dah mengucap, aku masuklah bersama kita. Agar Nabi tak bersama dengan orang kafir dalam peperangan tersebut. Tapi itu bukan bermakna tak boleh bersama langsung dengan orang kafir dalam sesuatu peperangan. Boleh. Okay. Namun Nabi SAW menolak serangan itu dan beliau bersabda, siapa laki-laki yang bisa keluar, yang boleh keluar, menunjukkan kami mendekati kaum itu melewati bukit pasir. Maksudnya kita kena lalu satu tempat. Okay. Kita akan pergi satu tempat melalui bukit tersebut. Ala qaumin min kathab فخرج به بعض الانصار حتى سلك في حائط لبعض المنافقين. Maka Nabi pun, para sahabat pun, ansar, keluarlah hingga melewati, melalui kebun milik seorang munafik yang buta. Kana a'ma faqama yahdhu turaba fi wujuhil muslimin. Dia buta tu paling pasti. Bunyi dia tak suka orang Islam. Dia kata, la uhillu laka an tadkhula fi ha'iti in kunta rasulullah. Allahu akbar. Fabtadarahu alqaumu liyaqtuluh. Maka aku tak halalkan kamu so masuk ke dalam kebun aku ini sekiranya engkau Rasulullah. Jahat dia. Munafiq. Fabtadarahu alqaumu liyaqtuluh. Maka para sahabat semua nak bunuh dia. Menghianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tapi Nabi bunuh tak? Faqala la, la taqtuluhu fa hadha a'mal qalb a'mal basar. Dia ni buta hati, buta mata. Allahu akbar. Buta mata dalam buta hati, buta mata pula. Dan itulah seburuk-buruk kebutaan. Macam miskin dunia, miskin akhirat. Kan kesian semua orang yang duduk dunia ni seronok, ada dunia, ada istana, ada rumah besar, ada apa semua seronok dalam kekufuran ni. Dan dia jahil, kita kata dapat, at least dapat juga dunia ni. Walaupun dunia ni sikit, tak ada apa banding dengan akhirat. Tapi yang lebih kesian lagi tengok orang yang miskin, babak rempit ni, yang jahil. Allahu akbar. Agama tak tahu, apa semua tak tahu, tapi miskin lagi teruk. Waktu ada interview, orang buat interview satu perkampungan di Mesir, agak-agak ceruk mana kat Mesir tu. Interview makcik-makcik tu, tudung-tudung lah. Tapi tanya, Fatihah pun ada tak betul Fatihahnya. Ada yang kul Allah wahad pun tak lepas, kerana jahilnya luar. Kesian. Dan benda ni bukan benda yang pelik, ada di Malaysia pun ada. Kita ada seorang sahabat kita, ada satu ustaz kita tu, tak ada saya sebut kat sini lah. Dia buat dakwah di perkampungan di sebuah negeri di semenanjung Malaysia. Saya tak sebut negeri apa, takut orang negeri tu kecil hati. Perkampungan tu, dia buat dakwah kampung tu. Kat kampung tu ada sebahagiannya bahagian besar orang ni tak solat. Masjid surau ada, surau tu tak ada seorang pun solat kat surau. Subhanallah. Mana surau, kampung-kampung Melayu, semua Melayu, Islam, mengaku Islam. Ada surau, surau tu tak ada siapa sembahyang dalam surau. Masjid tak ada, surau tu pun tak ada orang sembahyang. Alhamdulillah, ustaz ni pun buat dakwah. Dia dengan beberapa orang ustaz lagi buat dakwah. Begitu kat satu lagi negeri yang jauh lagi, sama juga. Langsung tak tahu, miskin, mengaku Islam tapi langsung tak tahu apa langsung. Allahul musta'an. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, kena bantu orang macam ni dakwah, buat kerja. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أهل في غزوة الوادي في عدوة الوادي.
Maka Nabi SAW sampai singgah di satu lokasi di Uhud, bahagian atas lembah. Beliau SAW mengambil posisi di bahagian belakang yang menghadap bukit Uhud. Beliau SAW juga, maksudnya kalau kita bukit Uhud kan besar, Nabi belakang dia Uhud. Kalau kita tengok, kalau kita pernah pergi Uhud tu, Uhud kan besar, bukit Uhud kan. Apa kelebihan bukit Uhud? Nabi kata Jabal Uhud ialah gunung yang nuhibbuhu wa yuhibbuna. Gunung Uhud ni ialah gunung yang kami cinta dia dan dia cinta kami. Bukit Uhud ni kalau banyak Nabi sebut bukit Uhud tu tak? Siapa yang bersemayang jenazah macam bukit Uhud, siapa yang pergi sampai ditanam sampai dapat dua bukit Uhud. Okey. Lepas tu kaki Ibn Mas'ud macam bukit Uhud. Uhud ni kan dia macam ni gunung, dan dia buka gunung kemudian dia ada batu-batu macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, ada gunung-gunung kecil-kecil ni yang melekat dengan dia lah, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Lepas tu sini ada bukit pasir tu lah, pemanah tu. Dekat sini tu kan ada selain ada wadi kat sini, ada macam wadi, ada sungai. Bukan wadi, bukan sungai, macam ada sungai stream. Lepas tu Nabi berkemah kat sini lah. Kat sini lah pemanah-pemanah tu. Orang musyrikin datang daripada sini. Sebab kita tengok dekat sini kan ada apa? Maqam syuhada, ingat tak? Siapa pergi Madinah kan? Maqam syuhada kat sini. Bukit tu kat sini. Tak, kalau kita lalu kita pergi tok makam tu, kita pun kek naik dekat gunung ni. Saja ambil gambar atas tu, bukan ada apa pun. Nah, atas gunung tu kan. Orang awal saya ingat inilah bukit Uhud. Haa, ini selalu silap faham. Bukan bukit Uhud yang besar ni. Saya buat gambar macam ni sebab apa? Nanti masa perang tu Nabi akan masuk ni. Lagi Nabi menyebut dalam ni. Di satu ada kolam. Tak, kolam tu Nabi minum air dalamnya. Nanti masa kita akan tengok nanti, insyaAllah. Dan jalan tu dalam tau, tempat pergi tu. Dia bukan seperti satu, ada ahli bid'ah kata ada satu tempat dekat luar ni. Lalu kalau tengok luar tu, dia buat tempat ibadah orang munafik. Raja Saudi dah buat pagar, dia potong pagar tu. Habib-habib semua pergi kat tempat tu untuk buat ibadah kat situ. Jadi inilah lembah ni Nabi duduk sini. Ni gunung ni kat sini Nabi letakkan pemanah-pemanah. Jangan ambil gambar, buruk kisah-kisah ni. Macam rupa ubur-ubur mana. Nah. Nabi sampai di lokasi di Bukit Uhud, bahagian atas lembah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil posisi di bahagian belakang yang menghadap Bukit Uhud. Beliau sallallahu juga melarang manusia berperang hingga diperintahkan di pagi hari Sabtu. Nabi sallallahu bersiap-siap untuk berperang. Kota mereka di 70 orang, antara 50 pasukan berkuda. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan Abdullah bin Jubair memimpin pasukan pemanah yang terdiri dari 50 orang. Diperintahkan kepada sahabat agar sahabatnya tetap tinggal di asas, di base mereka, dan tidak boleh meninggalkannya meskipun mereka melihat burung-burung telah menyambar pasukan. Pasukan pemanah ini berada di belakang pasukan induk. Okey. Nabi SAW memerintahkan mereka menghujani orang musyrikin dengan anak panah agar tidak menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Sebab nanti musuh tu daripada sini. Musuh daripada sini kan. Musuh daripada sini. Jadi yang ni backup lah. Jadi kalau musuh tu pergi sini, boleh dah depan panah. Tidak. Jadi ini kan dah ada apa ni, stream tu kan. Jadi kalau dia boleh lari belakang ni, dia boleh backup belakang Nabi SAW. Tapi akhirnya bila orang turun tu, nanti Khalid al-Walid datang balik, cucu-cucu-cucu datang, dan dia serang balik orang Islam. Nah, Allahu Akbar. Okay. Pasukan mana ni berada di belakang pasukan induk. Nabi SAW memerintahkan mereka menghujani orang-orang musyrikin dengan anak panah agar tidak menyerang kaum muslimin dari arah belakang mereka. Mari kita tengok nota kaki bawah tu.
Peristiwa ini disebutkan dalam Ibn Hisham dari Ibn Ishaq tanpa sanad. Diriwayatkan oleh juga Imam Al-Bukhari daripada hadis Al-Bara' bin Azib. Ia berkata, kami bertemu kaum musyrikin pada hari itu. Nabi SAW memposisikan pasukan pemanah dan menunjukkan Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin mereka. Beliau bersabda, janganlah kalian meninggalkan tempat ini jika kalian melihat kami menang. Menang pun jangan tinggalkan. Dan jika melihat mereka mereka menang, kalau kita tengok kita kalah pun jangan tinggalkan. Dan jangan kalian membantu kami. Kalau kata nampak kami kalah pun jangan turun. Sebab bahaya kalau turun. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud, kata daripadanya Rasulullah SAW menunjukkan Abdullah bin Jubair memimpin pasukan pemanah dalam perang Uhud yang berjumlah 50 orang. Naam. Ia berkata, Nabi SAW memposisikan mereka di satu tempat seraya bersabda, jika kalian melihat kami disambar burung sekalipun, maka jangan tinggalkan tempat kalian hingga aku mengirimkan utusan kepada kalian. Dan jika kalian melihat kami telah menang melawan musuh, maka janganlah tinggalkan tempat ini sehingga aku mengirim utusan kepada kalian. Riwayat ini dikuatkan lagi dengan hadis Ibn Abbas, dengan Imam Ahmad, dan sanadnya kuat. Jadi betul lah kisah 50 orang atas bukit Jabal Rumah. Lebih Jabal Rumah, bukan Jabal Rumah. Rumah maksudnya Rami, jamak dia rumah. Rami maksudnya orang yang pemanah. Rumah jamak dia Ar-Rumah. Keikut sertaan para pemuda dan belia. Dalam perang ni juga ada banyak budak-muda ikut. Hari itu Rasulullah SAW tampil mengenakan dua baju besi. Dalil bahawa orang Islam diambil sebab dia pakai baju besi. Kata aku Rasulullah, mesti Allah protect aku. Aku pakai baju biasa sudahlah. Tak, Nabi pun pakai baju besi. Maksudnya kita kena bersedia. Lalu memberikan panji kepada Mus'ab bin Umair. Ingat tak Mus'ab bin Umair? Siapa dia? Dia guru Al-Quran pertama yang Nabi SAW hantar ke Madinah untuk ajarkan Al-Quran. Asalnya orang kaya, tinggalkan kekayaan dia untuk Islam, dan dia meninggal dalam keadaan tak cukup kain kafan. Allahu Akbar. Naam. Semata-mata kerana nak ikut Nabi SAW. Sebab dia kena buang keluarga lah, sebab dia ikut Nabi SAW. Beliau SAW menempatkan Az-Zubair memimpin salah satu sayap di sebelah kanan, dan Al-Mundhir bin Amr di sayap sebelah kiri. Sayap apa ni? Sayap lah. Dia susunkan beberapa bahagian. Kepala depan, belakang, kepala, ekor, sayap kanan dan kiri. Lalu beliau SAW memeriksa para pemuda dan menolak mereka yang belum cukup umur untuk melakukan peperangan. Okay? Dan mereka ialah Abdullah bin Umar, Usamah bin Zaid, Usaid bin Zahir, Al-Bara' bin Azib, Zaid bin Arqam, Zaid bin Thabit, Arwah bin Aus, Amr bin Hazm. Ini semua yang tak lepas. Okay? Sementara mereka yang dianggap mampu diperkenankan turut bertempur. Dia sebut dalam hadis 40 ni sebutkan Abdullah bin Amr, Nabi tak terima dia sampai perang Khandaq pun Nabi terima dia. Perang Khandaq pun Nabi terima dia untuk pergi perang. Sementara mereka yang dianggap mampu diperkenankan turut bertempur, dan mereka ialah Samurah bin Jundab. Ingat tak Samurah bin Jundab? Tadi saya sebut tadi hadis yang Nabi mimpi tadi tu. Dan Rafiq bin Khudaij. Kedua orang ini saat itu berusia 15 tahun. Dikatakan Nabi SAW memperkenankan sebahagian mereka kerana telah mencapai usia 15 tahun, dah baligh. Dan kelompok beliau menolak sebahagian kerana belum mencapai usia baligh. Kelompok lain berkata, Nabi SAW memperkenankan sebahagian mereka kerana dianggap mampu. Bukan isunya baligh, isunya mampu ke tak. Sebab mereka yang tidak ditolak dianggap belum mampu. Tidak ada pengaruh apabila seorang telah baligh ataupun belum. Ini pendapat lah sebagai para ulama'. Beliau, mereka berkata dalam sebahagian lafaz hadis Ibn Umar disebutkan, ketika beliau SAW melihat diriku sudah mampu, maka beliau memperkenankan aku untuk bertempur. Jadi ini pendapat, sebagai pendapat kata dia dah mampu. Yang rajih ni, yang sahihnya adalah baligh. Yang sahihnya adalah baligh. Kaum Quraisy bersiap-siap untuk bertempur dengan kekuatan 3,000 prajurit askar, tentera diorang. Dan antara mereka ada 200 pasukan berkuda
mereka menempatkan Khalid Al-Walid di sayap sebelah kanan, Ikrimah bin Abu Jahal di sayap sebelah kiri. Dan yang menariknya Khalid Al-Walid masuk Islam, Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam lepas itu. Subhanallah. Apa pengajarannya? Jangan putus asa dalam dakwah. Hidayah Allah Ta'ala boleh bagi pada siapa. Dan kita akan tengok dalam kisah perang Uhud ni, Nabi melaknat diorang. Nabi laknat diorang. Dia kata, kaifa yuflihu qaum qad sajju nabiyahum. Macam mana akan berjaya satu kaum yang telah melukakan. Sajju ni maksudnya pukul kat kepala. Nabi kena pukul kat kepala tau. Sebab ada topi besi tu. Sama pecah. Dan kemudian Nabi punya baju besi tu ada kan, baju besi kan ada bulat-bulat tu kan. Ha, termasuk dalam Nabi punya. Tapi nanti kita akan tengok kisah tu nanti insya-Allah. Dan sahabat ni kita akan tengok semua orang berhidup tu yang dia akan digigit, dia tak boleh buat, dia tak boleh keluarkan tangan. Digigit, dia cabut dengan gigi dia sampai gigi dia pun patah. Nanti kita akan tengok lah. Maksudnya bila berlaku macam tu Nabi pun marah sangat. Kita akan tengok nanti insya-Allah. Apa Nabi kata, takkan berjaya lah kaum yang telah menyakiti Nabi mereka. Akhirnya Allah Ta'ala yang tegur Nabi balik. Allahu Akbar. Jadi kita akan tengok nanti insya-Allah. Jadi kat sini Khalid Al-Walid, Khalid Al-Walid masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Ikrimah pun lepas tu Rasulullah menyerahkan pedangnya kepada Abu Dujanah Simak bin Kharashah, seorang pemberani dan pahlawan yang perkasa. Ia biasa melangkah dengan gagah berani saat terjadi pertempuran. Berita Abu Amir Al-Fasiq. Orang pertama yang tampil di Perang Badar dari kaum musyrikin adalah Abu Amir Al-Fasiq. Namanya Abdu Amir bin Al-Saifi. Digelar sebagai Ar-Rahib, si Rahib, kuat ibadah. Namun Rasulullah SAW menyebutnya Al-Fasiq. Nabi SAW menyebutnya Al-Fasiq. Soalan, boleh ke bagi gelar orang macam tu? Boleh tak gelar si Fasiq? Pertama kita kata tu Nabi SAW, Nabi boleh gelar sebab Nabi dapat wahyu. Nabi tahu dia ni fasik, tak fasik, dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Tapi boleh tak gelar orang macam tu, si fasik, si mujrim, si apa? Ada tak boleh secara mutlak, tak boleh langsung? Menggelarnya untuk menunjukkan akidah dia itu dibenarkan. Contohnya, dia ni akidah dia, akidah Syiah. Maka dia kata fulan-fulan asy-syi'i, si Syiah. Boleh? Dia liberal. Fulan-fulan si liberal, liberali. Si liberal. Dia ni akidahnya akidah Jahmiyah. Kata Allah Ta'ala tu bukan atas arasy. Maka kita kata si Jahmi. Itu juga dengan Mu'tazilah, Abu Ubaid Al-Mu'tazili, kan? Al-Mu'tazili atau Al-Ash'ari, maksudnya menisbahkan dia kepada akidahnya tu penting supaya orang tak terpengaruh dengannya. Tapi tugas yang bagi tu bukan setiap orang, itu para ulama' yang tahu. Dan ulama' yang bagi tahu orang ni. Namun keadaan dia fasik tak fasik itu, itu sabit. Si fasik, kalau orang buat dosa besar, nampak seorang lelaki minum arak kat bawah ni, kita kata dia fasik ke tak fasik? Fasik lah. Jangan kata fasik, kita tak tahu kedudukan kita nanti macam mana. Itu isu lain. Kita kata dia fasik, tapi tak kata dia ahli neraka lagi. Tapi buatan dia fasik tak? Fasik. Dia pula ni fasik ni minum arak ni, jangan kata fasik. Kau tu betul dah ke? Tak, ini Allah yang fasik. Orang yang buat benda syirik, dia musyrik. Dia buat benda syirik, benda tu syirik. Walaupun dia dengan Allah Ta'ala, itu urusan dia. Kita kena tahu masalah ni, supaya kita letakkan nama tu berdasarkan apa yang Allah Ta'ala telah syariatkan kepada kita.
Jangan kita bagi nama yang Quran dan Sunnah tak pernah sebut. Fasik, Muslim, Salih, apa yang Quran sebut? Munafiq, ha? Kafir. Jadi kafir, kafir. Jadi sami belu si kafir, boleh tak kata? Boleh, mana kafir? Jadi dia yang marah tak? Ada orang mengkafirkan saya. Nah, memang kau kafir. Ha? Ha, dia kata. So jangan panggil saya kafir, panggil saya non-Muslim. Same lah dah. Same, non-Muslim and kafir is same. Okay. Kecuali kat South Africa. South Africa kafir maksudnya nigger. Ha, itu lain. Okay. Maka itulah dia orang pertama yang menemui kaum muslimin, lalu menyeru kaumnya serta memperkenalkan diri kepada mereka. Agar tapi kaumnya kata, ya semoga Allah tidak memberikan kamu kebaikan wahai fasik. Maka sesungguhnya kaumku telah ditimpa keburukan sependengaranku. Selain itu dia merangi kaum muslimin dengan sengitnya. Ada pun sembahyang kaum muslimin dalam peristiwa itu adalah amit, amit. Maksudnya amit, amit, matilah, matilah. Maksudnya seruan lah macam kita tengok bola kan. Oh, you never walk alone. Ha, kata, amit, amit, mati kau, mati kau. Pada saat itulah tampilnya Abu Dujana Al-Ansari, Talha bin Ubaidillah, singa Allah dan singa Rasulnya Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib, Anas bin Nadar dan Sa'ad bin Rabi', semua mempertahankan Nabi ke hadapan untuk perang dalam perang Uhud tersebut. Kita simpan dulu soalan isu-isu ni selepas ni pukul 11:30. Maka kita akan habiskan bab ni insya-Allah pada bulan akan datang. Belum kemuncak lagi ni, baru nak starting. Baru nak start perang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab.